2018 kita mempunyai 50 ribu pembayaran daripada 100 ribu pembayaran yang melebihi 14 hari. Oh, 50%, separuh. 50%. Ini adalah perkara yang sangat serius. Yang sangat serius. Ha. Kerana ini telah melanggar arahan perbendaharaan kita, di mana kita perlu membuat kita perlu membuat pembayaran di dalam 14 hari daripada tarikh kita menerima bil. Oh. Saya di sini ada 3 cadangan untuk mengatasi masalah. Nombor 1, kita mewujudkan sistem di mana kita membuat pembayaran melalui sistem. Aha. Ini boleh mempercepatkan. Ini boleh mempercepatkan proses pembayaran kita dengan kita tidak perlu lagi menghantar borang manual kepada penyelia ataupun pembendaharaan bahagian untuk membuat pembayaran. Pembayaran boleh dibuat melalui online. Boleh dibuat melalui online. Nombor 2. Ya. Yeah. Kita perlu mengkaji semula proses pembayaran kita supaya kita boleh mengurangkan proses pembayaran kita dengan menghapuskan proses yang tidak lagi diperlukan. Yang tidak lagi diperlukan. Seperti proses kelulusan. Daripada 2 peringkat kelulusan, kita boleh mengurangkan kepada 1 peringkat kelulusan. Kepada hanya satu peringkat kelulusan saja. Ya. Yeah. Nombor 3, kita boleh membuat pembayaran melalui EFT. Ini sekali lagi boleh mempercepatkan proses pembayaran di mana kita tidak perlu lagi mengeluarkan cek dan menghantar cek ke bank. Ini boleh mempercepatkan proses pembayaran. Maka saya haraplah 3 langkah ini dapat mempercepatkan proses pembayaran kita dan menghapuskan sesama sekali pembayaran yang melebihi daripada 14 hari. Ya, saya harap pengurusan akan menerima cadangan saya. Saya berharap pengurusan akan menerima cadangan saya ini. Sekian, terima kasih. Bagus. Tepukan.